Nah teman-teman, sekarang ini hari ketiga Jason ada di Bali. Dan sekarang Jason masih on the way, sekarang mau ke destinasi selanjutnya. Jadi sekarang ini Jason sedang ada di Lobi Guling Pandiegi. Dan ini katanya teman-teman adalah babi guling yang paling rame di Bali. Ini lokasinya ada di Ubud. Dan hari ini Jason beruntung banget karena sedikit sepi ya. Masih ada kursi-kursi yang kosong-kosong. Ini aja orang-orang masih berdatangan. Dan ini bakal lebih rame lagi. Dan Jason akan cobain makanannya yang ada di sini. Yuk. Nah, ini untuk menunya, ini Pak Pandiegi ya. Ini kita ada paket spesial, ini terpisah karena lauknya ini banyak banget. Setelah itu kita ada paket jumbo di sini. Ini lebih kecil daripada yang paket spesial. Setelah itu kita juga ada paket biasa. Nah, ini yang paling kecil. Setelah itu ini untuk menunya. Ini kita bisa pesen add-on. Jadi kita ada paket sate ini, ada sate liwet sama sate babinya. Ini kita juga ada kuahnya. Kuahnya ini terpisah. Setelah itu untuk ekstra kita juga bisa daging sama kulitnya, oret, lawar, daging campur, kikil, dan kuping. Setelah itu disini ini minumannya lengkap banget ya. Ada yang spesial, ada milkshake, ada cold, soda, smoothies, atau local pride. Ini local pride-nya ini adalah Bumi Sparkling. Ini masih ada yang kopi, ada yang panas, dan ada jusnya. Nah, ini kita minumannya. Di sini ada es kelapa. Ini bisa minta yang gelas atau bisa juga ini ada yang utuh. Nah, ini yang utuh. Aduh. Besar banget. Ini 24.000, ini 9.000. Jadi lebih murah yang ini pastinya. Tapi kalau yang ini kita bisa dapat daging kelapanya langsung dari kelapanya. Jadi ini kita bisa dapat. Nah, ini babi guling spesialnya sudah datang dan di sini kita ada kulit. Pastinya nanti kita akan crunch test. Setelah itu ada daging, ini ada babi kering, ada lawar di sini. Setelah itu kita ada darah dan oret telur. Ini juga ada sayurnya lagi di sini. Dan juga sambelnya. Dan di sini ada kuahnya, ini dijual terpisah ya, 6.001. Ini ada dagingnya juga dalamnya. Langsung aja kita cobain. Nah, ini juga ada paket sate dan ini ada sate lilit dan juga sate babi. Ini kita cobain. Enak banget. Nah, gini nih kan enak makannya, he. Makannya tuh enggak boleh sampai harus sampai. Kita ambil lawarnya dan darahnya. Itu kita ambil oret telurnya. Nah, ini. Ini dalamnya bisa kelihatan. Ini ada telurnya. Kita ambil babi keringnya, sayurnya. Sambelnya mana ya? Thank you.
tapi untuk serius kenapa aku ini mas enak tapi aku Lemak, tegen dua, keselek sama-sama. Ingat ini, jangan itu, tegen dua, keselek sama-sama. Nah, setelah selesai makan-makan di Babi Guling Pandi Egi, sekarang Jason mau ke penginapan Jason malam ini. Aduh. Maaf editor, harusnya akan gempa bumi ini. Nah sekarang ini Jason sedang ada di penginapan Jason untuk malam ini. Dan ini tuh ada di Elemen Westin di Ubud, Bali. Nah Jason akan bermalam di sini. Ini tempatnya bagus banget, di lobinya artistik banget. Jason akan nunggu dulu untuk room key-nya dan Jason akan melakukan sebuah room tour. Sekarang kita akan pergi ke kamarnya. Ini kamarnya kita ada di lantai 3, nomor 328. Nah ini sudah sampai kita. Ini loh. Masuk. Oh, besar. Besar teman-teman. Apa ini? Hey. Nah, ini jadi ini kamarnya. Ini besar sih. Ini king size. Ini kita juga ada balkonnya di luar. Nah, ini ada balkonnya. Ini ada dua kursi lagi untuk chilling. Pink chilling. Nah, ini kita ada kursi lagi untuk santai. Bednya pasti, lampunya ada 1, 2, 3 4. Kalau tanpa yang atas ada 4 lampu. Setelah itu ini meja kerja bisa, meja belajar bisa. Ini apa ini? Ini minibar. Kulkas di bawah sini. Ini ada drawer random. Sekali lagi drawer random. Dan pastinya ada TV-nya. Terus ini kita ada toiletnya seperti ini. Ini oh bisa kita lock rasanya. Coba kita lock. Ini bersih banget, oh enak banget. Ini kita bisa lihat luarnya juga kalau misalnya mau. Kalau misalnya enggak bisa ditutup. Ini bisa di lock. Soalnya ada beberapa hotel di Bali itu enggak bisa nge-lock hotel. Nge-lock toiletnya. Ini kalau misalnya mau tutup bisa juga. Nah, tutup pelan-pelan. Nah, itu langsung tutup. Nah, ini kita adanya shower ya di sini ya. Ini shower. Shower headnya ada dua. Satu yang bisa dipegang, satu yang permanen. Ini amenities-nya gelas dua sama toilet. Ini pakai WD. Jadi aman sekali. Terus ini apa ini? Ini gantungan aja biasa. Oke, kalau begitu, itulah tur kamarnya.